Jin Titiang melaporkan setelah di Kranasda melakukan lawatan ke Eropa, tepatnya di Paris bersama 4 orang desainer. Minggu lalu kita tepatnya pada tanggal 1 sampai 3 April Bapak Gubernur menggandeng di Kranasda Provinsi Bali memenuhi undangan Bapak Duta Besar berkuasa penuh Republik Indonesia di Jepang, Bapak Heri Ahmadi beserta istri mengundang Provinsi Bali untuk bersama-sama merayakan persahabatan Indonesia-Jepang yang sudah berusia 65 tahun. Tentunya kita ingin di 65 tahun terjalin persahabatan tidak akan hanya menguntungkan salah satu pihak. Kita Indonesia ingin hubungan ini lebih erat lagi ke depannya, lebih menguntungkan kedua belah pihak. Karenanya kita hadir di sana memenuhi undangan beliau. Beliau berkeinginan menyampaikan ini yang ada di Indonesia. Ini perkembangannya mulai dari seni, budaya sampai ke ekonomi. Jadi kita hadir di situ sebagai duta budaya yang Titiang bawa ke sana itu adalah karya-karya busana, busana adat dan busana desain modern dari para desainer Bali. Kami mengajak 3 orang desainer Bali. Nah, kalau busana adat yang ingin kami tampilkan kepada para duta besar diplomat yang ada di negeri Sakura tersebut itu adalah busana adat payas pengantin adat di Bali. Lalu kami meminta bantuan kepada Bapak Turah Mayun Suksema atas perkenan beliau. Beliau dengan sungguh teliti menampilkan sehingga kami bisa menampilkan payas pengantin yang namanya Payas Agung Denpasar, Payas Ningrat Buleleng, dan Payas Gede Karangasem. Tanpa kita sadari, mungkin di era 80-an itu Bali sudah mulai meninggalkan rutinitasnya untuk menjadi pengrajin seutuhnya. Mulai dari membuat motif-motif, desain motif dari endek sudah dibuat di luar Bali. Lama-kelamaan akhirnya menenun pun di luar Bali. Yang berterima kasih sekali dari sekian ratus orang yang hadir di sini, mohon bersama-sama untuk kita kembali memahami jati diri kita sebagai anak Bali yang mesti punya kewajiban melestarikan warisan-warisan leluhur yang itu menunjukkan kecerdasan para penggelincir kita. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Om Mawiginamastu Namo Sidam Om Sidirastu Tadastu Asuswaha, Titiang tutup pameran IKM Bali Bangkit yang kedua dengan harapan kedepannya rezeki para pengrajin semakin berlimpah atas lindungan dan waranugraha yang hiang-hiang melingering at center negeri.